Okay geng, aku Shuhazuddin. Aku minta maaf banyak-banyak bagi pihak aku dan juga abang aku Azlan dan Azizuddin. Kan? Sebab kita orang sangat sibuk dan kita orang tak angkat call-call korang. Call-call koma semua ni sebabnya sibuk. Urusan polis, urusan bomber, tunggu forensik, tunggu polis datang, lepas tu settlekan report, apa lagi lah. Settlekan insurans, tunggu insurans yang datang, apa semua, nak check apa semua. So, ya, yeah, rumah aku terbakar. Dan kejadian ni macam ni lah. Aku pun tak tahu kejadian ni apa sebenarnya. Yang bagi yang menanya apa punca dia apa semua, semua aku tak tahu, abang aku pun tak tahu. Sebab siasatan bomba masih belum selesai, dia ambil masa 14 hari untuk siasat. So, pada yang tanya sebab apa, apa punca dia, aku klarifikasikan yang kita orang pun tak tahu, tunggu report bomba. Alright. Lepas tu, terima kasih doakan aku semua dan ada yang bagi sumbangan. Terima kasih banyak-banyak dan minta maaf banyak-banyak. Aku tak dapat nak melayan korang apa semua, nak call apa semua sebab memang sibuk. Dan tengok, yes, rumah memang terbakar. Nampak? Bumbung dah tak ada. Hampir 90% rumah terbakar lah. Yang pada tanya aku tidur mana apa semua tu, nak bagi aku tempat tidur, terima kasih banyak. Tapi aku tidur dekat van sebab nak kena jaga rumah ni juga. Dan kisah dia, aku hantar mak aku pagi flight pergi umrah dan haji pukul 2 suku. Dia orang check in apa semua, flight pergi 3 suku pagi. Dan pukul 5 pagi aku berada di KL lah, Seremban macam tu lah, KLIA. Aku dapat call, jiran aku sebelah call cakap, eh Shuhur, rumah kamu terbakar 5 pagi, something lah, something like that. Bagar. So, okey lah, aku pun call abang aku. Abang aku ada kat Setia Alam. Kita orang baru balik daripada hantar mak aku dekat KLIA. So, kita orang shoot balik ke Ipoh. Dan sampai di sini 7.30 pagi, api pun dah ada kecil lah, tinggal nak padam. So, itu je yang aku boleh cerita. Tapi, terima kasih banyak-banyak yang mendoakan aku, keluarga aku dan abang aku. Dan aku doakan korang supaya adik dan mak aku selamat menjalani umrah dan haji. Doakan mereka dapatkan haji yang mabrur. So, aku boleh tour sikit apa yang rosak, terbakar apa semua. Kan, kita tengok sikit. Video aku ni agak panjang sikit lah. Kan. Ni, sin atas, hilang. Kan, macam tu lah. Ni, ni bilik aku. Bilik aku total loss. Barang-barang kereta aku total loss semua. Itu tengok tanduk. Tanduk. Tanduk total loss. Bilik aku total loss. Itu ada OMG scene. 6. Kita zoom sikit. Itu yang tinggal tak banyak. Tanduk habis. Itu stiker body ambulance agak naik. Tak banyak barang tinggal. Ni bilik aku total loss. Ya, aku tak ada pakaian. Memang aku sehelai sepinggang. So, okay. Dan tadi aku kena paku ambil abuan. Terus pergi beli. Aku kena paku tadi, aku pergi. Okay, pijak paku. Baru lah nak pergi beli safety boot. Kan, kan. Okay, ni, ni je. Haa, macam tu lah. So, ni lah rumah. Ni bilik guest house. Guest, bilik tetamu. Terbakar. Sampai malam, terbakar malam. Sebab ada kekabu. Ni bilik mak aku pun terbakar. Macam tu lah. So ni bilik adik aku terbakar. So ni macam ni lah. Eh, kurang lah. Atas tu bumbung lah, bocor. So kita orang nak selamatkan sofa ni. Aku pun dah beli canvas. So inilah dia. So okay geng, pada yang mendoakan kami, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak dan doakan mak aku dan adik aku selamat pergi dan selamat pulang daripada tanah Mekah, tanah haram. Dan doakan mereka mendapatkan haji yang mabrur. Alhamdulillah. Amin. So, tu dia. Haa.